Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Selamat pagi. Shalom, shalom. Damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Tuhan. Pertolongan dan penyertaan Roh Kudus melimpah atas kita. Berjumpa kembali bersama dengan saya dalam renungan pagi Word of Wisdom. Kali ini saya live dari Soldierfield Museum yang ada di Chicago, Amerika Serikat. Saya akan membawa saudara masuk dalam dimensi ilahi, pengertian Tuhan dan penyandaran kita atas Tuhan. Penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kita bangga memiliki Allah yang hidup. Kita bangga memiliki Tuhan yang tidak pernah berdusta. Kita bangga memiliki Allah yang senantiasa ada buat kita, memberikan kekuatan, pertolongan, bahkan campur tangan. Dan ketika kita lemah, ada Tuhan, kita mendapatkan kekuatan. Ketika kita letih lesu dalam Tuhan, mendapatkan pengharapan. Ketika kita dalam pergumulan dalam Tuhan, diberikan jalan keluar. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sudahkah kita bersuka cita karena Tuhan? Sudahkah kita bangga memiliki Allah yang hidup, memandang kemuliaannya, kebesarannya, keagungannya, kemasyurannya, bisa mengatasi kelemahan kita, bisa mengatasi pergumulan kita, bisa mengatasi jalan buntu masalah, termasuk pelayanan yang mengalami titik jenuh atas kehidupan kita. Satu ayat akan saya ambil dalam renungan bagi Word of Wisdom. Biarlah firman ini menguatkan kita, firman ini meneguhkan kita, firman ini memberikan pengharapan atas kita. Mazmur pasal 16 ayat yang ke-9 berkata demikian. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Bila mana kita bersuka cita? Ketika kita ada dalam Tuhan. Bila mana kita bersorak-sorak ketika kita ada dalam perlindungan Tuhan. Bila mana kita penuh ucapan syukur ketika kita menyadari bahwa apapun pencapaian kita, apapun keberhasilan kita, semua berasal daripada Tuhan. Tidak ada yang patut membanggakan diri. Justru kita bersorak-sorai atas pemeliharaan Tuhan. Justru kita bersuka cita karena anugerah dan berkat yang Tuhan berikan atas kita semuanya. Ayo saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam musim pandemi yang sedemikian rupa yang terkadang membuat kita depresi, bangkit, kuat, raih kemenanganmu, pandang Tuhan dan bersorak-sorailah. Sebab Tuhan ada buat kita, Tuhan ada buat saudara, Tuhan ada buat pelayanan kita, dan yang pasti Tuhan ada buat masa depan kita. Engkau yang letih, datang kepada Tuhan. Engkau yang lemah, berharap kepada Tuhan. Engkau yang khawatir, andalkan Tuhan. Allah ada buat kita semuanya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa Allah yang baik, kami mengucap syukur kepada-Mu. Terima kasih buat anggur yang baru yang senantiasa Engkau berikan atas kami. Terima kasih buat kekuatan sehingga suplemen daripada surga menguatkan otot-otot rohani kami. Untuk kami boleh bersuka cita karena Tuhan. Untuk kami boleh bersyukur karena pertolongan Tuhan. Biarlah setiap kami mampu mengikuti apa yang Tuhan mau. Apa yang menjadi tuntunan Tuhan, kami hidupi atas kehidupan kami. Dan firman-Mu tinggal atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus, sepanjang hari ini kami dalam perlindungan-Mu. Sepanjang hari ini kami ada dalam campur tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya percaya sudah diberkati dengan renungan singkat pagi Word of Wisdom. Jangan lupa bagi Bapak Ibu yang belum subscribe channel ini, silakan Anda subscribe. Please share ke banyak orang, biar banyak orang juga boleh bersuka cita karena Tuhan. Tentu banyak di antara kita ada dalam masalah, pergumulan. Anda tidak sendiri. Anda bisa share bersama dengan kami dengan cara menghubungi kami di nomor WhatsApp di bawah ini. Tim Epicenter of Mercy dengan sukacita akan melayani saudara sekalian. Shalom, shalom dari Soldierfield Museum yang ada di Chicago, Amerika. Amin.